Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ni insya-Allah istiadat convocation sidang pertama tahun 2021. Qadaan sebab sepatutnya saya convo tahun lepas tahun 2020. So sekarang saya berada di UMK. UMK Bacok, saya belajar di UMK Kota Baru, so very rare to come here. Nanti saya belanja some views. Around UMK Bacok insyaAllah. Assalamualaikum. Now saya tengah beratur nak masuk dewan. Ramai orang, ambil semangat sikit. Semangat sikit. Okay. Now we're moving to the hall insyaAllah. Penyelia Profesor Madya Dr. Ghazali bin Ahmad dan Dr. Rosli Zawati bin Ilki Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, I just finished my graduation ceremony, my convocation in UMK. Alhamdulillah. So pengalaman saya agak berbeza lah kita punya convocation di peringkat PhD berbanding dengan master dan juga degree, sebab kita seorang-seorang dah tak ada kawan-kawan yang gila-gila macam dulu, macam zaman degree dulu. Kumpul pula kumpul dalam PKP, so ibu apa pun agak fresh jugalah sebab tak dapat join sama. Apa pun syukur Alhamdulillah. So inilah saya berdiri kat luar dewan sambil tunggu suami datang ambil. Kau sendiri saja, nak pun tak ikut sebab susah kan, musim PKP ni, musim COVID ni bahaya. So that's it. Nanti saya akan kongsikan gambar-gambar dan juga beberapa video tentang pengalaman saya konvo di UMK, Universiti Malaysia Kelantan, bermula daripada pengambilan jubah secara drive through dan juga konvo secara drop off ni insyaAllah. Alhamdulillah. So ini kali pertama saya buat video sambil berjalan-jalan, sebab saya dah dua kali ke sana ke sini nak tunggu suami datang ambil, tapi sebab sibuk ada banyak kereta dan Sultan pun belum balik lagi, jadi kita kena tunggu line clear dulu. Jadi apa yang saya nak kongsikan, sengaja saya buat video masa konvo hari ni untuk bagi semangat lah kan, bahawa kadang-kadang kita rasa tak percaya kita habis PhD tu sehinggalah kita genggam ijazah kita tu, dan bila kita dah naik ke pentas dan disahkan lulus PhD, walaupun sebenarnya bila kita dah lulus Viva dan juga dapat surat senat tu dah gelar doktor, tapi takkan sama dengan bila kita naik pentas dan menerima sendiri ijazah kita tu. Dan apa yang saya nak kongsikan adalah, kalau anda sekarang masih sedang belajar, masih sedang pening-pening dengan PhD anda tu, cuba bayangkan anda masuk dewan dan menerima ijazah atau dapat surat senat, dan dan bahawa satu hari nanti perjalanan PhD anda akan tamat. Dan perasaan tu, I want to share this feeling, because this feeling is fresh. I'm feeling it right now and I want to transfer this vibe, this positive vibe, this excitement to you at this moment in the university wearing the graduation robe. So this is it. You can do it, and saya akan sentiasa doakan agar anda semua yang masih berusaha di luar sana, teruskan perjuangan. PhD ni bukan untuk orang yang bijak pandai. PhD ni hanya untuk orang yang sabar dan tidak berputus asa, InsyaAllah. Hai, sekarang saya ada dekat Villa Daniela. Datang sini untuk photoshoot, yang formal photoshoot under UMK. Walaupun sebenarnya saya dah booking yang personal untuk dengan family kat rumah kerana PKP, jadi tak boleh, family tak boleh datang. So kita ambil personal photographer untuk ambil gambar di rumah bersama dengan family.
So selepas Jekombo, Dato' datang sini untuk single photoshoot. Sekarang berada di pantai ni, saya ingatlah zaman-zaman masa PhD dulu. Saya banyak jugalah kalau saya macam orang Kelantan panggil sumbak. Sumbak means I was stuck. Kalau ada writer's block or anything dan tak boleh nak menulis ataupun fras, lepas kena basuh dengan supervisor ke apa ke, tiba-tiba rasa macam down, rasa macam bodoh saya kat masa tu. So biasa saya akan datang pantai lah, pantai dan tenangkan fikiran. Jadi kadang-kadang biasa, kalau perasan lah, kalau anda mengikuti video-video saya sebelum ni, yang mana saya kongsikan tentang cara-cara untuk mengatasi writer's block, cara untuk bangkit balik kita rasa jatuh atau apa, pergi ke tempat-tempat semula jadi macam pantai, macam sungai, macam hutan ni sebenarnya bagi saya sangat membantu lah. Tapi bagi orang lain lah, mungkin semua orang pergi kafe atau pergi shopping complex tu lebih baik. Tengoklah keadaan setengah tu, kalau samanya orang perempuan saya faham lah, kadang kalau kita fresh ke apa kan, kita akan shopping lah. Shopping kan terapi, shopping kan terapi also. So bila kita pergi pantai kita tengok maksudnya banyak ibrah ataupun pengalaman yang kita boleh ambil daripada pantai dan juga ombak dan juga laut. Dan konsep yang sama jugalah saya ambil dalam buku ibu pertama saya, itu My PhD Story. Apa pengalaman yang kita boleh, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pantai dan juga laut dan juga pasir ni? Oh, kita tak boleh putus asa walau ribut, walau badai melanda. Jangan sekali-kali putus asa dan teruskan perjuangan sehingga berjaya. Dan kalau anda mengikuti channel saya daripada peringkat awal, anda akan dapati bahawa apa yang saya kongsikan adalah konsisten. Konsisten, jangan putus asa, sentiasa positif dan tetapkan goal, set your goal and stick to it. Kalau goal anda cukup kuat, dia macam satu tunjang atau satu pasak yang sangat cukup untuk tahan anda daripada berganjak daripada keburukan dan juga cita-cita anda. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 21 November 2021. Saya sekali lagi saya datang ke UMK Bacok, quite far daripada Kota Baru, dan hari-hari ini untuk hantar jubah convocation semalam dan juga topi bonnet. Zaman glamour sudah berakhir. Dan that's it. I want to share with the feelings, the excitement. I can still feel it until today. Masih terima, masih rasa excited, masih rasa gembira. Dan saya ambil cuti hari ini khas untuk selesaikan urusan penghantaran jubah dan pengambilan transkrip akademik daripada UMK. Dan masih menerima tahniah daripada rakan-rakan dan keluarga dan sahabat, alhamdulillah. Dan juga daripada para pensyarah, terima kasih banyak-banyak. Dan itulah yang saya nak kongsikan pada hari ini, bahawa kalau anda semua yang masih sedang sambung belajar PhD dan rasa down tu, cuba gunakan daya imaginasi anda dan bayangkan satu hari nanti anda akan pergi ke pentas convocation, naik ke pentas convocation dan akan mendapat tahniah, menyarungkan jubah, dan segala imaginasi ini insyaAllah akan menjadi satu realiti. Pandai tu nombor 2, rajin tu yang nak nombor 1. Okay, insyaAllah. So itu saja yang saya nak kongsikan untuk video saya dalam channel yang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.